Halo teman-teman trader, selamat datang kembali di channel Bang Nababan, Rich Shadow Legend. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dulu mengenai portal ini ya. Jadi di portal ini nanti kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi ya udah deh, saya bikin videonya seperti itu. Yang jadi pertanyaan teman-teman itu sebenarnya yang di sini di vision dan fragment summon ini. Nah, kalau yang di summon ini kan yang pertama langsung kita lihat, ini gampang sekali ya, karena kita cukup buka batu aja, batu, dan kita menunggu peluang champion mana yang bakal kita dapat. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu, tapi perlu juga sih kita ngobrolin ini dikit, karena di sini ada 4 bagian ya teman-teman, karena yang baru mungkin masih bingung. Nah, jadi di sini ada 4 batu hijau yang sering disebut mystery shard, dan kemudian ada batu biru, ada sering disebut dengan ancient shard, dan ada purple atau ungu, sering disebut dengan white shard, dan scarlet shard yang berwarna kuning. Nah, masing-masing batu ini punya peluang ya peluang. Jadi tapi ada batasan, ada minimum. Nah, contoh di batu hijau. Nah, batu hijau dijelasin di sini. Kita punya peluang mendapatkan jenis champion itu yang kasta common dan rare. Nah, jadi kalau kita buka biru, kita tidak ada punya peluang untuk mendapatkan epic, kasta epic dan juga legend. Jadi kita maksimal itu paling dapat paling maksimal ya, kita dapat itu champion rare. Nah, kemudian ke batu biru kita minimal bakal dapat champion yang kasta rare, epic dan legend. Jadi di sini kita masih ada punya peluang mendapatkan epic dan legend. Kalau di batu hijau tadi kan maksimal itu dapat rare, sementara di batu hijau itu minimal kita dapat kasta rare atau yang berbintang 3, lahirnya bintang 3 langsung. Nah, kemudian kita ke void itu minimalnya tetap rare dan epic dan legend, tetapi memang bedanya dengan di batu biru adalah peluangnya ini di sini kita mendapatkan epic dan legend itu lebih besar ya dibanding dengan peluang di batu biru. Nah, hanya persentase kesempatannya saja sih yang lebih beda dengan batu biru. Nah, kemudian kita di sini minimum bakal dapat epic. Jadi rare itu nggak mungkin dapat di sini lagi. Kita minimal sudah epic dan peluangnya besar lagi untuk mendapatkan legend. Nah, makanya harganya mahal nih. Nah, kalau kita klik ini, di sini ada penjelasan tentang persentase peluang setiap ini kasta ya. Tetapi di sini bisa kita lihat dulu sebentar, ada karena bakal berubah biasanya. Ada booster namanya itu ada dua kali change booster. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kita dikasih kesempatan dalam waktu tertentu seperti ini 7 jam lagi peluang untuk mendapatkan. Kalau di sini ya teman-teman, sesuai pengalaman, tanpa booster ini kita itu 90% di atas itu hanya mendapatkan rare, efek itu ya minim dan legend apalagi ya kecil. Tetapi kalau ada booster seperti ini,
biasanya ya isi poster itu peluang untuk dapatkan epic dan legend itu diperbesar peluangnya. Biasanya peluangnya hanya sekian persen, sekarang jadi ditambahin. Nah, tetapi ini hanya apa ya, saat ada booster saja, booster. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita klik lagi di sini. Di sini ada di lihatin ya. Setiap ini tadi yang kita jelasin yang hijau, biru, ungu dan kuning. Nah, kalau di sini seperti yang kita jelaskan tadi, peluang mendapatkan uncommon itu kalau yang batu hijau besar sekali gitu. Nah, ini kalau yang batu biru ini karena ada poster dia jadi naik. Jadi naiknya. Sebenarnya tanpa poster deh, kita cerita tanpa poster ya, jelas lebih besar peluang void. Void ini persentasenya lebih besar dibanding batu biru. Nah, tapi karena ini ya, karena lagi poster, dia dinaikin nih, dinaikin. Makanya warnanya, warna barisnya beda nih. Kalau tanpa poster ini biasanya lebih besar persentase void dan scared. Nah, memang kecil sih persentasenya ini. Makanya mendapatkan legend itu ya tidak gampang lah. Kalau terlalu gampang juga gamenya nggak asik lah, nanti yang berlaga legend-legend semua, nggak ada serunya lagi. Nah, jadi tips di untuk chat sama ini adalah biasanya ya pihak raid itu kasih booster gini, kasih double peluang gitu, itu biasanya tuh di weekend. Dari Jumat paling cepat, kecuali kalau ada event-event khusus banget. Nah, itu biasanya ya akhir weekend, ya weekend lah, weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya itu ada booster. Jadi teman-teman, kalau saran saya ya, kalau lagi ada dapat dari reward, dari segala macam, batu biru, batu ungu dan batu kuning, itu kalau bisa jangan dibuka kalau tidak ada apanya, posternya. Jadi memang kadang kita nggak sabar kan gitu kan, ya sudah Senin sampai Jumat atur aja itu hari ngumpulin batu. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu atau weekendnya itu adalah hari ngebuka batu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, pasti setiap minggu itu ada poster akhir weekend. Ya, cuma memang kadang tidak semua ini, kadang hanya di batu biru, kadang di batu ungu, dan kadang hanya batu di scared, di sacred. Nah, itu saran saya, jangan dibuka kalau tidak ada poster. Nah, melihat lagi ada poster, teman-teman bisa lihat di news. Di news itu kan ada bos. Nah, seperti ini ada tulisannya poster. Teman bisa baca, ada tanggalnya di sini, lihat. Nah, kemudian dari depan juga bisa kita lihat, dari sini kan ada kelihatan nih poster nih. Jadi ini tinggal 6 jam 59 menit lagi, 7 jam lagi habis posternya, yang tinggal teman-teman buka. Yang mana nih poster? Oh, ini ada poster, kelihatan langsung kan. Dan kemudian itu deh soal chat summon, kita ke pusian. Nah, kita di pusian ini beda lagi. Di sini kita ngorbanin champion untuk diffuse. Nah, kalau bahasa Indonesia push itu kayak di mixer, di blending, dicampur aduk kira-kira gitu, disatuin. Nah, jadi di sini kita konsepnya adalah ngorbanin atau ngetumbalin champion untuk dapatkan champion. Nah, kalau di tavern itu kita kan ngenumbalin satu champion itu untuk naikin bintangnya champion kita atau naikin levelnya. Nah, sementara di sini kita ngorbanin champion untuk mendapatkan champion. Nah, jadi di sini kalau kita contohin ya, si
resin. Kalau kita mau dapatkan si resin, kita kudu ngorbanin 4 efek ini. Nanti tinggal klik fuse gitu, fuse-nya fuse. Ya, kemudian kalau teman-teman sudah punya ini seperti ini, dia akan kelihatan tanda titik merah gini, titik merah. Nah, jadi teman-teman tinggal cari keempat ini, keempat champion ini. Bisa nyarinya lewat summon shop tadi dari batu, pecah batu, atau dari reward-reward lain. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak dapat dari jalan itu, teman-teman bisa lewat jalan ini yang di bawahnya nih. Nah, jadi di sini maksudnya misalnya teman-teman mau nyari champion si ini, kalau nggak ketemu dari pecah tuh tinggal kumpulin yang empat ini dulu. Oh, yang empat ini dulu. Nah, kalau sudah terkumpul ini, baru kalau kita nanti fuse, dia akan kita akan dapat ini. Nah, tapi di sini syaratnya kan kelihatan nih bintang 4 level 40. Bintang 4 level 40. Nah, jadi kadang kita dapat championnya seperti ini, saya kan dapat 3 misalnya. Kita harus naikkan levelnya ke level 40 di bintang 4 gitu. Jadi kita harus naikin bintangnya dulu sampai bintang 4, baru lakukan ascan setelah level 40. Nah, jadi syaratnya itu, jadi semua itu di sini kelihatan harus bintang 4 level 40 dan di ascan. Dia harus clear di ascan. Nah, kalau teman-teman mau serius mau ngefusnya jangan dipasangin artifak dulu karena itu bakal lenyap. Lenyap nanti. Nah, jadi teman-teman tinggal kalau contoh si Rajin ini memang lagi dicari atau lagi, memang keren legendnya, dia legend. Nah, kalau teman-teman mau serius, saya belum punya waktu ngumpulin ini karena ini akun kedua saya. Jadi ini bisa kita dapat, ini lebih gampang sih ya, kalau saran saya sih kumpulin yang di bawahnya ini. Nanti kalau ada tiba-tiba rezeki seperti ini, saya dapatnya ini dari summon, dapat dari ini pecah batu. Jadi kalau sudah dapat ini, saya tidak perlu lagi ngumpulin yang ini. Jadi kalau mau dapatkan ini misalnya, saya belum dapat si Torture Realm. Nah, saya tinggal ngumpulin ini. Ini ada di arena campaign pun ada ini. Nah, jadi bisa kita dapatin reward-reward nyelesain arenanya. Nah, itu deh kalau soal fusion itu. Jadi kita konsepnya itu numbalin champion lain untuk mendapatkan champion baru. Nah, gitu. Nah, si ini dulu, si kalau ini gampang sih, si Relic Keeper ini ada semua di arena. Ini juga ada di arena campaign. Tinggal bermain rutin di sana, ini kita bakal dapat secara random. Dapat nasi ini juga bakal gampang dapatnya, tinggal nge-fuse-nya itu gampang. Nah, yang rada butuh waktu itu memang si Rajin ini, memang kudu rajin lah mainnya biar ketemu atau kumpul semua ini. Nah, biasanya di sini di fusion ini contoh ini kan ditulis di sini si Rajin hanya bisa dipakai sekali. Nah, jadi biasanya pihak Red itu memang secara rutin bakal kasih tantangan-tantangan sama champion baru. Nah, gitu. Misalnya selesai nanti masa si Rajin ini, mungkin mereka bakal ganti sama yang baru. Nah, di situ. Kalau si Relic Keeper ini sudah lama ya, sudah lama. Ini bisa berulang-ulang kali kita lakukan fusion, sementara si Rajin hanya sekali.
Nanti kalau teman-teman sudah selesai menyelesaikan misi ini, si Rajin ini kagak muncul, kagak bisa dipusin lagi. Hanya sekali doang kesempatannya. Nah, jadi teman-teman boleh fokusin ini karena ini memang lebih apa ya, peluang mendapatkan legend, akun teman punya legend ya, lebih terbuka lebar daripada ngepecahin batu yang peluangnya hanya 1%. Nah, kemudian itu deh soal soal pusian. Pusian itu ya itu tadi, tumbalin champion untuk dapatkan champion. Nah, jadi fokus langsung di sini, cari siapa mau dikumpulin. Kalau nggak ada temu, mainkan yang di bawah ini untuk kumpulin yang di bawah ini. Ya, kumpulinnya bisa dari ini ya, arena banyak atau dari pecah batu. Jadi kalau kalau udah teman-teman misalnya dapat satu champion, lihat aja langsung ada nanti tandanya, sorry ya, sebentar. Nah, contoh ini nih, ada ini tadi kan ada ini, perhatikan deh, ada lingkaran biru kecil. Nah, itu tandanya bisa di fusion. Nah, yang lain kan nggak ada, hanya dia. Contoh ini dia nggak ada lingkaran biru, sementara ini dia ada. Dia ada kecil lingkaran biru nih. Nah, itu tandanya dia bisa di atau masuk di vision ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau serius di vision ini, saran saya ini, si Rajin ini serbu, rebut, dapatin. Dan contoh ini ada di arena ini. Jadi teman-teman tinggal di sini, di campaign ini. Itu contoh misalnya di karya pastel. Itu kita ada banyak champion yang bisa kita raih nih. Nah, tanpa pecah batu, dia rewardnya langsung dapat gitu. Ada yang bintang 3 malah langsung. Nah, di brutal ya, level brutal. Kalau di normal sama, di brutal, di nightmare juga sama. Jadi kalau teman-teman sambil bermain di sini nyari artifak, ya kadang artifaknya nggak dapat malah diganti, kadang batu, kadang champion yang ini. Jadi champion-champion yang bintang 3 ini banyak kegunaannya untuk fusion tadi. Jadi teman-teman kalau aduh dari mana nyari champion yang tadi, ya dari sini banyak. Semua ini setiap setiap arena dapat, ada kayak ini tadi yang disuruh si Roktut. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke Vision. Nah, itu teman-teman kalau yang ini deh, si Rajin ini untuk jadi percobaan teman-teman. Tinggal lihat, kalau belum ada tanda gini berarti teman-teman belum punya. Fokus 4 ini dulu, kalau belum punya baru pakai ini. Pakai cara yang ini, kumpulin di sini. Ingat, harus di scan sesuai yang terlihat di gambar ini. Dia harus di scan ya. Dia harus di scan sampai full. Dia nggak perlu kita pasang artifak karena mau kita korbanin nanti lenyap. Jadi kalau di sini terlihat bintang 4 berarti misalnya kita dapat championnya bintang 3, kita harus naikin ke bintang 4, naikin ke level 40. Oke, kita lanjut ke fragment saman. Nah, di kalau fragmen itu, kalau bahasa Indonesianya itu kayak pecahan-pecahan atau puzzle ya, puzzle gitu. Jadi kita disuruh di sini ngumpulin puzzle-puzzle itu agar membuka ini si champion yang ada di sini seperti ini. Nah, jadi kalau kita nanti pecahan-pecahan ini kita bisa dapatkan dari event-event yang sedang diselenggarakan oleh si Red. Kadang di sini ya, di event ini, kadang di turnamen ini. Dia selalu ada info. Dia selalu ada nanti kelihatan infonya. Jadi balik lagi dulu ke sini. Nah, jadi misalnya ini ada 90
masih kebuka 76. Sorry, masih ke 7, 90 kurang 76 berapa ya? Masih 14. Jadi masih 14 poin terkumpul. Kita harus kelarin semua. Nah, biasanya kalau dia masih ada, tinggal klik ini. Nah, nggak ada karena sudah lewat. Jadi memang di fragmen ini untuk membuka puzzle-nya ini kita harus selesai di masa yang ditentukan oleh pihak raid. Kadang itu seminggu gitu. Jadi dalam seminggu itu kita harus selesaikan atau kumpulin semua puzzle-puzzle tadi, fragmen-fragmen tadi, baik itu di event, baik itu di turnamen atau di teks, di teks khusus untuk fragmen itu. Nah, setelah nanti 100%, teman-teman sudah dapat 100%, si champion ini kan jadi milik teman, jadi hak milik teman-teman. Nah, jadi kalau kayak si Hordil, nah ini si si Krela, di sini sudah nggak ada lagi, ini sudah expired, jadi nggak ada lagi. Kecuali kalau si Dexter ini masih bisa di bazar, katanya di bazar. Jadi kalau teman-teman klik bazar itu, klik bazarnya, nanti akan beralih ke sini. Nah, jadi kita disuruh harganya segini. Di tiap hari ya, sekali tiap hari nanti teman-teman bisa terkumpul itu banyak. Bisa terkumpul banyak. Kebuka deh ini, si Dexter ini. Tapi kalau menurut saya ya tergantung teman-teman sih. Kalau memang butuh si si Dexter ini, si Dexter ini ya bisa dikumpulin tadi dari fragmen tadi. Nah itu soal fragmen. Jadi kalau tadi kalau fusion itu tumbalin champion untuk dapatkan champion, sementara fragmen itu kita ngumpulin puzzle-puzzle. Nah, puzzle-puzzle itu bisa dari event dan juga turnamen. Nah, jadi teman-teman kalau ada, biasanya orang pihak raid itu selalu rutin ya, ada fragmen yang baru seperti ini. Misalnya bentar lagi bakal ada event Halloween. Info yang saya dengar, kita ada champion baru, tetapi kita dapatkannya ada di fragmen. Jadi di lewat fragmen nanti kalau sudah muncul, teman-teman harus langsung liatin berapa lama durasinya untuk ngumpulin fragmennya. Langsung kalau bisa kelarin, jangan sampai seperti ini, seperti si drop bull ini, dia sudah selesai, nggak bisa lagi nunggu ini dibuka lagi eventnya, belum tentu kan, ini sudah expired. Nah, jadi kalau ada nanti teman-teman, kalau ada fragmen langsung mainkan, segera selesaikan di durasi yang sudah ditentukan. Nah, itu deh yang masuk pembahasan saya hari ini. Kalau shard summon itu buka batu dapatin champion, kalau di fusion itu kita tumbalin champion untuk mendapatkan champion, sementara di fragmen itu untuk mendapatkan champion kita harus ngumpulin pecahan-pecahan atau puzzle-puzzle. Nah, puzzle-puzzle itu ada di event dan di turnamen nantinya pada periode atau waktu yang sudah ditentukan harus selesaikan. Nah, itu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin saya akan berbagi tips mengenai event-event dan turnamen. Nah, itu dulu teman-teman. Selamat pagi dan semoga harinya menyenangkan. Bye.